Inan ba'da ihsan. Bayangkan tuan-tuan. Dia orang sekular ni, dia kata macam ni pula. Dia kata kalau ish nampak zalim tu, dia balin batu ni bukan batu besar-besar ni. Ni besar kena hali mampu herah. Dia batu ni batu kecil-kecil tu. Orang lalu punggai, balin, lalu punggai, balin, 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 sampai dia mati. Sampai dia mati. Balin sampai dia mati. Yang pertama pengajaran, dengan siapa duduk berzina. Yang kedua, memang dia kena mati. Di antara dia hidup, bawa penyakit, dengan dia mati, orang selamat, mana bawih? Tentulah dia mati itu lebih patut untuk orang semua dapat selamat dan sejahtera. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, awir tidak ba'da Islam. Jadi bunuh orang yang pertama, bunuh orang yang berzina lepas dia kahwin, halal hukum dia bunuh dia. Islam bagi. Yang kedua, irtidat ba'da Islam, murtad lepas masuk Islam. A'udzubillah min dzalik. Masuk Islam ni tak wajib. La ikraha fid din. Bukan ada paksaan. Nak masuk, masuk, tak masuk, tak ada masalah. Baik. Kita dakwah aja ajak main pada Islam. Lepas tu tak mau, ikut suka dia lah. Ikut suka dia, ada mau ataupun tidak. Terpulang pada dia. Islam tak ada paksaan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu orang. Mai daripada jauh. Mai ke Madinah. Turun-turun daripada kudanya, tarik keluar pedang. Tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang pun tahan dia, pegang, orang bawa dia ikat di tiang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikat di tiang masjid. Lepas tu baru orang panggil Nabi mai. Rasulullah dia mai-mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika itu. Orang tanya dia. Nabi tanya orang tadi. Sebelum Nabi tanya dia, Nabi tanya para sahabat. Ni hampa ikat dia ni, dia bagi makan lagi. Lama ya Rasulullah, belum lagi ya Rasulullah. Minum bagi lagi. Lama ya Rasulullah, belum lagi Rasulullah. Nabi kata lah ni, pergi cari makanan, minuman. Buka ikatan dia, bagi dia makan dulu. Bagi dia makan dulu, bagi dia minum dulu. Lepas-lepas ikat, dibuka, ikatan dibuka, bagi dia makan. Makan boleh tengok lah. Main pada jauh ni. Lepas-lepas dia kenyang apa semua. Nabi duduk tengok dia. Lepas kenyang Nabi kata, Qul ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata lah mengucap. Ha kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bangkit, dia kata, la, tidak, kata dia. Oh, puas eh, jamu metara tu. Bangkit buat kemah metara tu pula. Dia pun, keluar pada masjid, naik kuda pecut sederah-derah. Sampai hilang daripada pandangan. Nabi tengok, ya. Para sahabat kata, hamboi metara ni dia ni eh. Puas metara tu. Lepas-lepas tu tengok-tengok, dia patah balik. Dia patah balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia turun daripada kuda, masuk masjid, dia hulur tangan. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat terpingar-pingar. Awak baru mengucap. Tadi waktu suruh lah, mengucap dan tadilah. Nabi kata, pasal apa tadi ni hang, waktu aku suruh hang tak mengucap, lepas ni baru hang mengucap. Katanya, aku nak habaq kepada semua orang yang ada di sini. Bahasanya, aku masuk Islam bukan dengan sebab siapa-siapa. Aku masuk Islam daripada hatiku sendiri. Itu Islam, tak ada pasangan.
Tak mau sudah. Tak mau sudah. Baik. Cuma kita ni kena adalah jalan-jalan kita. Bagaimana nak bagi lepas main pada Islam ni? Paksa tak boleh. Ajak dia panggil dakwah. Dakwah tu kena. Baru ni saya ada sedikit pengalaman. Jumpa dengan satu orang yang waktu pilihan raya baru ni dia pergi ke Bukit Gantang. Dengar ceramah, dalam ceramah tu ada satu orang Hindu. Dengar ceramah sama. Rasa muskil lah kawan ni. Macam mana Hindu ni main dengar ceramah? Dia kata, nak tanya, boleh tanya lah, Tambi. Macam mana you boleh main ceramah? Dengar ceramah? Dia cerita. Cerita berhati dia. Dia kata, yang boleh dia main dengar ceramah setiap malam ni kenapa? Kerana dia ada satu orang adik duduk di Kelantan. Adik dia ni kira syok duduk Kelantan, nak balik lah. Syok kata duduk Kelantan. Pengalaman dia. Pengalaman peribadi dia. Dia cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari naik kereta, laki bini anak seorang. Ni Hindu eh. India. Lalulah jalan yang sunyi. Kereta tak ada. Lalu lama-lama sekali. Kereta pergi mampus tengah jalan tu. Eh, nak tunggu siapa ni? Nak minta tolong orang ni? Tiba-tiba lintas biji kereta. Kereta tu berhenti. Keluar satu orang. Dia rasa kenal orang tu. Siapa dia? Tok Guru Aziz. Kata Tok Guru pasal apa? Dia kata kereta rosak. Tok Guru suruh apa ni driver Tok Guru ni cari pemen mai tolong posah kereta dia ni. Lepas tu Tok Guru ajak dia ni India lagi bini dengan anak dia ni pi rumah Tok Guru. Makan nasi di rumah Tok Guru. Habis makan nasi kenyang barulah Tok Guru hantar dia pi kat kereta dia balik. Dia kata itulah pengalaman dia. Nak cari mana orang macam tu. Tu dakwah dia panggil. Kita nak paksa tak. Tapi dakwah tu kena ada. Itulah kita heran pasal apa orang duk marah kapiak baca Quran ni. Kapiak baca Quran ni boleh ke tak boleh? Baik. Kita nak kata. Kapiak tak boleh baca Quran. Kita kata dia baca salah. Biasalah kapiak baca Quran salah. Hak Islam baca Quran salah lagi banyak. Melungguk lagi. Wa tajimu bihablillah. Biasalah tu kapiak baca. Bagi dia baca dulu. Lepas tu, lama-lama dia kenal, dia teringin. Nak masuk Islam. Alhamdulillah lah. Itu dakwah dia panggil. Jangan berketat sangat agama ni. Jangan berketat sangat. Sampai buat laporan polis pula ni. Dia baca Quran. Buat laporan polis pula. Sampai jadi jenayah besar pula. Dia pun heran. Besar sampai tak ke mana. Salah aku. Kawan ni. Kuming ni. Dia mengaji UIA. Bagai undang-undang. Di UIA. Di antara madah ataupun subjek dia kena ambil lah undang-undang Islam. Siapa yang buat undang-undang ni? Lepas tu bila dia jumpa undang-undang Islam, tentulah kena baca Quran. Kita buat undang-undang, lepas tu dia baca Quran, kata-kata salah pula. Buat laporan polis pula. Jadi tuan-tuan, ni dakwah dia lagi. Tu tak baca lagi. Hari tu orang sebut bab, apa nama, Agnes Monica. Betul saya sebut tak tahu. Hak sebut menyanyi, sebut nama Allah dalam lagu. Dia Kristian tu. Kita ikut rentak orang ramai. Tak boleh orang Kristian sebut nama Allah. Kita kena ada ilmu untuk kata-kata sesuatu. Tuhan ni Tuhan siapa? Allah ni Tuhan siapa? Allah ni Tuhan manusia. Bukan Tuhan orang Islam saja. Buktinya, setiap hari kita baca nak tidur. Qul a'udzu birabbin nas. Kan?